Hey guys, balik lagi bareng Keke Twins. Dan kali ini aku mau jalanin challenge yang kedua, yaitu challenge-nya dari siapa ya? Aku lupa namanya deh. Ya pokoknya ada challenge, katanya harus bisa ngambil helikopter menggunakan skateboard. Bye guys. Challenge diterima dan kita mau ngambil skateboardnya dulu ya guys. Ya, skateboard itu adanya di deket tempat burger ini guys, Gloria Burger. Nah itu dia tempat yang ada skateboardnya. Nice, ini dia tempat skateboard guys. Kita ambil skateboardnya. Jadi kita harus naik ke atas gedung, loncat gitu ya, tanpa menggunakan motor atau mobil. Biasanya aku naik ke gedung itu pakai motor guys, lebih gampang. Motor ringan banget, terus loncatnya tinggi banget. Tapi kalau skateboard kita nggak tahu nih tinggi apa enggak, bisa atau enggak ya. Nice. Nah, biasanya aku lewat sini. Kalau teman-teman lewat mana biasanya loncat ngambil helikopter? Tuh kan dikit banget, nggak bisa dong. Oke, kita coba pakai cheat ini deh. Apa Dude Bolt sama Moon Gravity kayaknya bisa deh. Moon Gravity. Oh ya, teman-teman biasanya loncat ke situ pakai kendaraan apa? Motor, mobil, atau helikopter, atau pakai balon, atau apa nih guys? Boleh share ya, ada tulis di kolom komentar guys. Ini pakai Dude Bolt sama Moon Gravity, apakah bisa membantu meningkatkan kecepatan skateboard? Oke, kita ancang-ancang. Nice. Wow, ternyata bisa. Bisa. Moon Gravity guys, kuncinya adalah Moon Gravity. Ini dia tantangan kedua, ambil helikopter di atas gedung menggunakan skateboard, berhasil dilakukan. Sekarang kita jalan-jalan pakai helikopter orange di atas kota Dude. Nah guys, siapa lagi yang punya challenge? Silakan tulis di kolom komentar ya guys ya. Nanti aku bikin videonya. Nice. Yang susah ya challenge-nya ya. Jangan kayak gini, ini enteng.